Pemirsa sidang lanjutan kasus korupsi KTP elektronik dengan terdakwa Astianovanto akan dilanjutkan pada hari ini. Pada sidang sebelumnya, saksi yang merupakan mantan Ketua Komisi 2 DPR fraksi Golkar, Kairuman Harahap, membantah menerima uang proyek KTP elektronik. Sidang lanjutan kasus korupsi mega proyek IKTP dengan terdakwa Setia Novanto Kamis 1 Februari lalu menghadirkan Ketua Komisi 2 DPR periode 2009-2014, Kayaroman Harahap. Dirinya membantah menerima dana dari proyek IKTP sebesar 20 miliar rupiah. Selain Keiruman, Jaksa mengambilkan saksi lain pengacara di itu sesuai Hotman Sitongkul, Direktur Pengadaan Umum Sehingga LKPP Setia Antara, mantan PNS Fajar Lalu Kurniawan, dan pihak swasta Maria Alias LKPP. Tata. Agenda sidang hari ini masih mendengarkan keterangan saksi yang akan dihadirkan tim Jaksa Penuntut Umum KPK.